Makan untuk puas, kesihatan jangan lupa. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih aku nak ajakkan yang mana masih setia bersama aku hingga sekarang. Yang mana baru datang ke channel aku ni, yang mana baru saja singgah ke channel aku ni, aku nak ajakkan selamat datang. Okay, geng. Dekat depan aku sekarang ni ada beberapa menu daripada pack kembara meal. Okay, geng, aku memang excited gila nak cuba menu daripada pack kembara meal ni sebab apa? Untuk pengetahuan apa semua, pack kembara meal ni dia ambil inspirasi daripada makanan resen tempur yang Aska punya tu, yang mana pack kembara ni, meal ni boleh dibawa ke mana-mana saja, contohnya camping, hiking, road trip dan juga emergency. Kalau kita duduk kat rumah tak nak makan apa, boleh juga kita cuba pack kembara meal ni. Dan juga yang specialnya, pack kembara meal ni dia memang tahan lama. Untuk expired yang aku dapat ni, lagi 2 tahun lagi dia nak expired. Benda yang paling menarik sekali yang ada kat pack kembara meal ni, dia ni adalah makanan pertama yang buat safe heating. Nanti kita tengok macam mana dia buat ni. Tengok macam mana mekanisme dia. Okey, untuk pack kembara meal ni aku dapatkan dekat hy.kembara. Dan kalau hangpa berminat untuk dapatkan juga pack kembara meal ni, hangpa boleh tengok link description yang aku sediakan kat bawah. Okey. Jom kita unboxing tengok apa yang ada kat dalam pack kembara meal ni. Okey guys, jom kita buka. Okey geng, untuk packaging yang dia buat ni memang cantik. Dia punya plastik dia memang berkualiti. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Okey, pertama sekali dia ada bagi dia punya ni, pack makanan dia. Dan juga dia bagi, dia sediakan juga apa? Pinggan dan juga sudu untuk makan. Ni dia punya apa panggil? Magic dah ni. Food warmer. Jom kita masak dah. Pertama kali kita masuk dia punya ni, bahan ajaib dia ni. Tu masukkan je dia punya makanan. Satu lagi, untuk panaskan dia ni kita boleh guna je macam-macam ayak. Tak kisah nak guna ayam apa. Okey, aku guna ayam masak lah. Okey, kita tunggu je nanti. Kita tunggu dia dalam 10 ke 12 minit. Kat sini kita boleh dengar dia punya apa? Menggelegak dia punya ayam tu. Gila. Apa, kita tunggu dia mas, sampai dia panas. Okey geng, aku dah siap prepare semua menu ni. Okey, yang belah kanan aku ni adalah beef rendang with pilaf rice. Yang tengah ni chicken masak merah with tomato rice. Dan yang terakhir ni adalah nasi lemak with chicken rendang. Dah campur habis BM Melayu. Okey geng, tanpa memasa, sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, jom kita makan. Pertama kali aku nak cuba dia punya beef rendang with pilaf rahim. Dia punya portion ni not bad, boleh tahan. Memang untuk seorang makan. Okay. Panas. Okey kan, untuk rendang daging dia ni memang rasa betul-betul rasa rendang. Selalunya orang kalau buat segera ni kan, dia rasa rendang dia lari sikit. Tapi ni memang rasa rendang dia memang fresh, memang baru buat tadi je. Rasa dia baru macam buat tadi. Dia punya rasa dia memang rempah dia memang cukup lah. Jom kita sambung makan.
Nasi yang dia guna ni pun aku rasa macam nasi beras panjang ni. Sedap. Okay guys, seterusnya aku nak cuba dia punya chicken masak merah with nasi tomato rice. Okay, jom aku nak cuba dia punya apa, ayam masak merah tu. Okay. Ayam masak merah dia ni rasa dia black sikit, tapi memang sedap. Dia punya ada bau apa, bau cengkeh-cengkeh sikit. Itu apa, masak merah ayam ni memang ada rasa lain sikit lah. Dia tak macam masak merah ayam yang kita selalu makan lah. Okay, yang terakhir dia punya nasi lemak. Apa, nasi lemak with chicken rendang. Jom kita rasa dia punya rendang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rendang dia ni rasa macam rendang daging ni. Cuma ni pakai ayam lah. Jom. Oh, nasi dia ni memang bau nasi lemak. Okay. Untuk ikan bilis dia dengan kacang ni memang hangut lah. Tapi overall, ketiga-tiga menu yang aku makan ni memang dia rasa macam fresh lah. Fresh baru macam baru lepas masak je. Boleh tahan lah, boleh hempa cuba. Kalau hempa nak cuba. Macam aku cakap tadi ya, Pek Gambaran ni makan apa, ketika hiking, road trip, apa, camping. Tapi untuk aku makan time emergency sebab aku tak tahu nak makan apa kat rumah ni. So aku makan lah Pek Gambaran ni. Mudah, ringkas dan memang senang.
Betul. Okey geng, sampai di sini saja video aku untuk hari ini. Alhamdulillah. Untuk menu pek kemarin tadi yang aku makan tadi memang sedap, memang terbaik. Tak sangka sebab pek kemarin yang lepas buat untuk tahan yang bertahun-tahun tu, bila kita panaskan balik dia rasa macam seperti baru masak tadi je, memang rasa fresh. Yang paling aku suka tu adalah beef rendang with pilaf rice tu. Tu memang sedap. Dia punya nasi wangi, daging dia memang lembut. So geng, kalau pun nak dapatkan pek kemarin ini pun boleh pergi ke IG hy.kemara. Dan juga kalau puan malas-malas nak pergi ke IG, puan boleh tengok link description yang aku sediakan, link dekat description di bawah. Okay geng, kalau puan enjoy dengan video aku kali ni, jangan lupa like, share, komen, dan yang paling penting jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel. Okay geng, sampai di sini dah video aku untuk hari ni. Bye, see you again. Assalamualaikum. Ciao.